Kamu jangan jawab. Rukun iman berapa? Oke, abang baca satu, apa dia? Percayaan kepada Tuhan. Ha. Abang tak lepas. Abang, baca niat solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib, niat dia macam mana dalam bahasa Arab? Tadi kau bilang kau solat, bahasa Arab lah, mana boleh Melayu? Saya guru agama abang, ni Hafiz Quran ni. Apa nak suruh dia baca surah apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dipergunakan kelembutan terhadap kekasaran kecuali akan mengalahkan kekasaran itu, dan tidak digunakan kekasaran kecuali akan memburukkan kepada keadaan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bila mana ingin menegur kepada as-sahabah, cara tegurannya lemah lembut sebagaimana konsep Al-Qur'anul Karim. Dan beliau bila mana menegur terkadang dengan sindiran dan tidak dengan direct langsung. Di dalam hadisnya beliau bersabda, ma balu aqwamin, kenapa ada golongan orang yang berbuat begini dan begitu, yakni bukan direct langsung kepada orang yang ditegur tapi melalui sindiran. Dan bila mana kepada orang secara langsung ingin ditegur, cara tegurannya pun juga tidak menggoreskan kepada perasaan orang yang ingin ditegur, disebabkan oleh karena nasihat itu ingin memperbetulkan orang, maka caranya adalah diambil yang terbaik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk ajarmu ya Rasulullah di dalam menasihati adalah kelembutan, dan juga memilih cara yang terbaik agar supaya yang dinasihati dapat menerima nasihat itu. Sungguh indah akhlakmu ya Rasulullah. Semoga kami termasuk daripada golongan orang yang meneladaninya. Amin Allahumma amin.